Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau Shopee haul, yaitu nanti aku mau review sepatu-sepatu yang udah aku beli di Shopee. Oke, kita lanjut ya. Untuk sepatu berikutnya, aku ada beli sepatu yang agak-agak bisa dipakai untuk formal, bisa dipakai untuk santai juga. Ini cukup-cukup bagus ya, belinya di sini di Claire for Shoes. Ini aku sering banget nih beli sepatu di sini karena memang sepatunya bagus-bagus dan rekomend untuk kalian yang cari sepatu-sepatu yang memang kualitasnya yang bagus ya. Harganya juga nggak begitu mahal dari toko-toko lain, jadi termasuk murah. Jadi dia ini ada sepatu Zara, aku beli Zara, kotaknya itu nggak penyok, agak-agak penyok sedikit, mungkin di ekspedisi. Mari kita buka ya. Oke, mana? Nah, buka. Jadi kayak gini. Ya. Wah, cara. Ini dia sepatunya. Aku beli sepatu yang kayak gini. Bisa dipakai kerja, bisa dipakai OOTD. Ini juga cukup bagus. Kalian lihat. Aku beli di Sidik gitu ya, bagus. Sneakers OOTD, oh, harganya juga murah, cukup banget. Jadi kalau beli di toko ini kalian bakalan dapat paper bag kayak gini. Kita lihat dalamnya ya. Memang ini kotaknya agak penyok gitu, cuma nggak masalah di aku karena kan kotaknya juga nggak aku pakai. Mari kita buka ya. Sepatunya. Jadi aku bisa kalian lihat kan bagusnya. Oh my, wow, ini bagus banget ya, masya Allah. Nih, lihat gak sih? Kece kan? Kece banget kan? Jadi ini aku namanya sepatu Nike Air Force. Jadi ketika beli itu dapat gratis paper bag, dapat kaos kaki juga. Kaos kakinya warna putih gitu, walaupun agak tipis, tapi aku senang lihat tokonya. Aku apresiasi karena dia memberikan gratis kaos kaki. Sangat bermanfaat nih bagi toko-toko sepatu yang lain. Jadi memang benar-benar bermanfaat kalau beli sepatu, apalagi ada gratisannya ya kan. Jadi materialnya itu high quality kulit sintesis. Bisa kalian lihat tapaknya seperti ini, kelihatan nggak sih? Belakangnya itu begini, ada bacaannya Nike, ini juga Nike. Kece badai. Aku pilih yang warna pastel size 36 karena kaki aku itu kecil. Jadi material sulnya itu karet non slip ya, karet. Jadi dia itu karet, kelihatan nggak sih? Dia karet warnanya. Aku sengaja pilih yang warna pastel karena suka aja, karena memang bagus. Yang pastel ini salah satu teralis kayaknya, banyak nih yang beli yang kayak gini. Jadi size-nya itu kalau beli size-nya normal. Jadi nggak perlu dilebih-lebihin misalnya yang kakinya lebar di depan, karena ini memang size-nya normal, karet non slip. Kayaknya bakalan cakep nih oh dia pakai ini. Jadi ini itu sebenarnya sendal tali gitu, bagus banget untuk OOTD. Jadi yang OOTD wajib nih beli.
harganya murah, kualitasnya bagus, kece banget. Jadi kalian nggak bakalan nyesel. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Ya, kasih tunjuk ya. Cakep banget. Bagus kan? Oh, ini sendal tali yang recommended. Kalian bisa lihat tampilannya bagus, kece kan? Dia itu lembut, lembut. Ah, bisa lihat kan? Lembut. Dan jahit benar-benar rapi, lemnya juga nggak kelihatan. Ini di sini ada bacaan ama Zeusnya ya. Jadi ini sepatunya murah banget. Aku beli hanya sekitar 63.000. Dan ini bakalan jadi sendal ternyaman aku deh kayaknya. Bakalan aku pakai sering di OOTD. Bisa kalian lihat kan? Aduh, cakep banget. Di Amazeus. Jadi udah sering ya aku beli di situ. Sepatunya kualitasnya oke-oke. Ini dia. Jadi kalau beli itu sepatu Pedro dapat goodie bag gitu ya, guys. Pedro. Jadi Pedro-nya itu bentuknya kayak gini ya, ujungnya bulat ya, ujungnya bulat gitu. Dia udah free box, free box, boxnya kayak gini ya, kokoh, tau nggak sih, kokoh. Belakangnya itu kayak gini, ada bulat-bulat karet gitu ya. Aku juga apa, tapaknya itu kayak gini. Ini aku beli size 36, kelihatan gak sih? Size 36, ujungnya bulat, dalamnya itu empuk, dalamnya itu empuk. Nah, kalian bisa lihat, nanti aku kasih tahu ya cara pakainya. Jadi ini enak, enak banget dipakai. Yang belum aku pakai, cuma udah aku coba, rasanya itu nyaman. Ini pembelianku yang kedua di Claire Porsche.